Brigadir J dituding pernah todongkan pistol ke foto Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Penuturan Arman Haris selaku kuasa hukum Irjen Verdi Sambo menyebutkan bahkan Brigadir J pernah memakai parfum milik istri Verdi Sambo. Hal tersebut membuat Brigadir J ditegur oleh ajudan lain. Mendengar pernyataan tersebut, kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak buka suara. Kamarudin menyebut jika pernyataan tidak didukung bukti hanya akan menjadi omong kosong. Hal itu dikatakan Kamarudin saat dihubungi pada Minggu 31 Juli 2022. Ia meminta kepada pihak kuasa hukum Verdi Sambo untuk menyertakan bukti jika keterangan dari para ajudan Kadiv Propam nonaktif itu benar adanya. Pasalnya menurut Kamarudin fakta-fakta yang ia dapatkan terkait kematian Brigadir J semua berdasarkan bukti yang ada. Kamarudin kemudian mempertanyakan mengapa dimunculkan spekulasi-spekulasi baru terkait kematian kliennya tersebut. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum keluarga Irjen Verdi Sambo yakni Arman Haris mengungkapkan, berdasarkan pengakuan para ajudan Brigadir J pernah diajak foto keluarga bersama Verdi Sambo. Namun belakangan sikap Brigadir J diduga ada yang berbeda. Adapun almarhum pernah ditegur oleh sesama ajudan lantaran memakai barang milik istri Irjen Verdi. Bahkan dikatakan Arman Brigadir J pernah kepergok menodongkan senjata api miliknya kepada foto Verdi Sambo. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.